pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk bersinergi dengan pemerintah Aceh demi terwujudnya Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Hal tersebut dikatakan Nova saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad 1441 Hijriah di kantor DPD 1 Partai Golkar Aceh Minggu 2 Februari pagi. Sebagai partai yang telah lama berkiprah dalam pembangunan nasional, kami sangat berharap kita bisa bersama bahu-membahu bersinergi membangun Aceh, kata Nova. Pemerintah Aceh, kata Nova, sedang giat melakukan upaya peningkatan investasi di Aceh, antara lain dengan menggelar bisnis forum, mengundang investor potensial ke Aceh, serta membenahi berbagai infrastruktur penunjang. Nova menyebutkan, pihaknya terus mendorong agar investasi dan perekonomian Aceh ke depan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Semua elemen harus bersatu untuk mewujudkan upaya tersebut, termasuk di dalamnya Partai Golkar. Jika kita kompak dan semangat, apapun tantangannya, insya Allah bisa kita hadapi, kata Nova.